Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mangago Channel. Oke, baiklah teman-temanku, pada video kali ini kita akan melakukan perbaikan atau pengecatan ulang pada pagar ini. Dan bagian atas ini kita akan lakukan penyileran terlebih dahulu. Tidak ada salah teman ya. Dan pada pagar terali juga kita akan lakukan pengecatan ulang dengan menggunakan warna hitam mengkilat. Dan sebelumnya, untuk melakukan penyileran ini atau perbaikan ini, kita bersihkan dulu permukaan daripada pagar teman ya. Kita bersihkan menggunakan amplas yang kasar teman ya. Dan setelah kita amplas, kita bersihkan daripada debu-debu yang di bagian profil ya teman ya. Dan setelah kita melakukan pembersihan daripada dinding temboknya, langkah selanjutnya kita akan melakukan penyileran teman ya, atau cat dasar daripada dinding betonnya ini. Dan untuk penyileran ini kita menggunakan sealer merek Spectrum teman ya, yang 5 kilo. Nah, ini nanti kita tambahkan air sedikit saja teman ya. Air sedikit saja. Dan apabila teman-teman tidak mengerti, di belakang ini ada petunjuknya cara pemakaian teman ya. Kalau dari petunjuk ini kita tidak lagi menggunakan campuran air. Jadi setelah ini kita aplikasikan, nanti kita amplas lagi bagian dinding kita sealer. Oke, baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat menyimak.
Oke, baiklah teman-teman, inilah hasil daripada pengecatan dasar menggunakan sealer teman ya. Ini sudah kita sealer semua, dan jangan lupa nanti bagian atas ini kita lakukan pengampasan lagi teman ya. Nah, ini sekaligus kita pada tiangnya kita sealer sekalian, dan nanti setelah kering kita amplas dan kita lakukan pengecatan menggunakan warna abu-abu teman ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan semoga video pendek ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukungannya untuk selalu mendukung channel ini dengan membantu like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya pun lebih semangat lagi membagikan konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.